Datang kembali di channel saya. Siang ini saya mau memperkenalkan unit baru saya, yaitu Honda Brio DD21.3 tahun 2014 tipe E manual. Transmisi manual ya, Om. Ini adalah unit Honda Brio yang bukan produksi HPM, artinya bukan produksi lokal. Ini adalah Brio unit produksi Thailand yang orang banyak kenal juga namanya CBU. Mobil ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di Bandung kemarin. Cuman kebetulan unit ini letternya E. E itu Cirebon. Sekitar 2 hari yang lalu saya melalui teman saya dapat unit ini dan langsung dibawain dari Cirebon, langsung dibawa ke Solo. Langsung saja ya, Om. Saya mau liatin apa aja yang istimewa dari mobil ini. Oke, kita langsung dekat ya, Om. Unit ini tahun 2014. Lihat headlampnya masih mulus. Grill depan chrome. Beda sama yang Satya ya, atau CKD. Dan logonya Honda. Sudah ada fog lamp. Ini tipe E ya, Om. Sudah ada fog lamp. Yang bikin beda itu yang terutama ini adalah mesin. Mesinnya 1.3 1.300. Banyakan sebagaimana kita ketahui bahwa Honda Brio yang beredar di pasaran itu yang tahun-tahun muda ya, mulai 2014 ke atas, itu mesinnya 1000, pakai yang 1200. Kalau ini kan masih 1300. Ini kan untuk generasi pertama. Dulu Indonesia itu belum produksi Brio. Jadi Brio didatangkan langsung dari luar. Makanya dinamakan CBU, complete build up, artinya
semua perakitan mesin semua diproduksi dari luar negeri, kemudian diimpor oleh Honda Prospect lalu dipasarkan di Indonesia. Nih, saya lihatin teman-teman, mobil ini masih bagus, orisinil semua bodinya, belum ada spek. Bisa cekkan langsung, bawa bengkel untuk cek langsung ke sini. Kalau saya dikira bohong. Mari kita coba masuk ke dalam. Nah, ini dalamnya. Dalamnya door trim full hitam semua. Dashboardnya juga full hitam semua. Joknya hitam. Yang warnanya cerah cuman atapnya doang ya. Beda sekali sama unit-unit Brio yang ada di pasaran. Ini bisa dikatakan rare item, langka. Ini sudah airbag. Steernya ada airbag. Untuk penumpang juga sudah airbag. Untuk settingan setirnya udah tail ya, cuman belum teleskopik. Aduh, berat nih teman-teman. Kita lihat baris kedua. Nah, baris kedua juga joknya itu masih ori, joknya full hitam semua dengan kombinasi warna ada kebiru-biruan tua. Monggo, siapa ini yang mau butuh Brio istimewa ini, Om? Enggak ada yang membari ini, Om. Kilometernya ya, coba tak lihatin dulu kilometernya. Nah, itu bisa dilihat lebih dekat lagi. Kilometernya baru 38.000, masih sangat istimewa, jarang dipakai. Ada usia sekarang 2018-2019 awal, sudah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Head unitnya udah double din, cuman belum touch screen ya. Asli dari bawaannya CVC. Untuk panel AC, setelahnya masih pakai kompor. Ada setelan untuk penumpang 5 kaki. Transmisinya manual, Om. Sampai gigi 5. Kita coba nyalain mesinnya ya, panas. Mesinnya masih sangat halus, kita nyalain AC-nya biar dingin. Kita mau coba jalan ya, Om. Bisa enggak saya sama bawa kamera soalnya nih, Om. Kita coba, depan itu ada polisi tidur tinggi banget, Om. Kita coba kaki-kakinya masih bagus enggak, ada suara-suara aneh enggak. Sangat-sangat mulus, enggak ada suara-suara aneh. Kaki-kaki juga empuk. Polisi tidurnya banyak, ini perumahan saya soalnya, Om. Oh ya, untuk pintu kanan pengaturan itu ada mirror, kamera, power window, sama
untuk lock window-nya ya, untuk lock. Ini sabuknya belum tak pakai. Soalnya di dalam perumahan jadi enggak apa-apa enggak pakai. Cuman pelan-pelan aja, Om. Spion mirrornya atau mirrornya ya. Oke, bisa kanan kiri, atas bawah bisa, ada masalah. Untuk yang sebelah kiri bisa, kanan kiri, atas bawah bisa. Oke, ada masalah ya, Om. Untuk audio nyala nih. Sangat utuh, Om. Lampu lampunya gak nyala, Om, nih, Om. Lampunya mati, Om. Nanti terima tak beresin lah, gampang tuh. Terus untuk surat-surat BPKB kebetulan tak tinggal di rumah tadi malam. Ini tak masukin sini. Ada buku petunjuk. Oh, isinya apa aja nih, Pak? Muntah kabeh mangan. STNK. STNK pajak hidup ya, Om. Pajak bulan 5 2019. Bulan 8, apa, Om? Bulan 8. Tahun ini ganti plat ya, Om. Nih, ganti plat 2019. Ada buku manual, buku service record ada. Walau untuk kunci cadangannya ini, Om, yang enggak ada. Kemarin sama pembeli, sama pemiliknya tak tanyain kunci cadangannya malah hilang. Justru kunci utama yang malah hilang, yang ada remote-nya. Ini saya pakai yang kunci cadangan, enggak ada remote-nya. Apalagi ya, Om, yang belum. Oh ya, ini unit tahun 2014, CBU tahun 2014, artinya unit terakhir yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Ini saya katakan terakhir ya, Om, karena saya baru pertama ini nemuin unit CBU tahun 2014. Ini tahun 2014 asli, Om, pemakaian. Jadi produksi tahun 2014, pemakaian 2014. Jadi bukan produksi tahun 2013, pemakaian 14. Itu artinya kan unit tahun 2013. Kalau ini unit tahun 2014, artinya ini yang sangat-sangat terakhir, Om, yang dibawa ke Indonesia. CC-nya 1300, transmisi manual. Kode mesinnya DD2. Ya, Om. Yang mau minat mobilnya monggo langsung lihat kontak saya di deskripsi. Nanti bisa hubungi saya, langsung datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, ngopi juga boleh. Apalagi yang belum tak lihat ini, Om. Untuk bannya ini tembus, Om, tahun 2014. Bannya masih tembus. Apa ini? Ini ban belakang kiri, tahunnya mana ini? Lihatin tahunnya dulu, cek. Susah nyarinya. Nih. Nah, ini. Tahun 2013, Om, bannya yang depan kiri
sama Om. Yang depan kanan ini bannya sama semua, belum pernah diganti bannya. Yang belakang kanan, nah ini sama Om. Mereknya Michelin. Ini udah pakai kaca film Vicool. Oke. Mantap ya Om mobilnya. Ini untuk soal harga nanti bisa hubungi langsung ke saya, bisa telepon atau WA di deskripsi. Langsung datang ke rumah juga boleh. Alamatnya di tak WA nanti alamatnya. Saya tinggalnya di Perum Krisan Regensi, Ngringo, Karanganyar ya. Mau datang ke rumah, kilometernya masih 38.000. Asli, bukan modifikasi kilometernya. Karpetnya juga bawaan Dabrio. Semuanya ori. Apalagi yang mau tak liatin, ini istimewa banget di mobil Om. Udah itu dulu ya. Kalau mau datang nanti silakan, tak tungguin. Silakan hubungi nomor saya, bisa telepon atau WA. Nanti saya share lokasinya. Ya, terima kasih ya Om. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video berikutnya.